ini pertama kali gue masak jiwa asam ikan patin pakai rimbang. Nah, pertama ulek dulu bumbunya, tapi dipecah-pecahin dulu biar gampang uleknya. Potong. Ulek. Habis itu sekarang ikan patinnya tumis pakai bumbu yang udah diulek. Terus tumis bentar aja. Nah, sekarang geprek serehnya. Terus kita buka rimbangnya. Di sini gak salah ya, harusnya rimbang tuh dikupas, kalau enggak jadinya agak pahit patin durunya. Nah, nih bentuk rimbang kayak gini. Kupas, oneng kupas, pisahin bijinya. Selesai udah. Nah, itu. Terus potong sayur, sayur kol sama sayur kacang panjang. Nah, ini rimbangnya dan ini ugut ikan patin. Nah, sekarang siapin air. Masukin batang sereh, rimbang sama cabe. Terus diamin sampai mendidih. Terus masukin ikan patinnya. Terus diamin lagi sampai mendidih, blebep. Terus masukin bumbu, gula, terus garam, terus sayur. Terus tunggu sampai mendidih lagi. Udah jadi deh. Udah, gak usah basa-basi. Langsung aja makan, gue udah lapar. Rimbang gak dikupas. Tadaa, ini patin. Mantap.